Rizky Billar seolah masih berada dalam persembunyiannya pasca dilaporkan Lesti Kejora atas tindakan dugaan KDRT. Rizky Billar dan Lesti Kejora masing-masing belum juga tampil di hadapan publik pasca kasus mereka. Akan tetapi, menurut salah satu tetangga di kediaman orang tua Rizky Billar di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, suami Lesti Kejora itu sempat mampir ke kediaman ibu dan bapaknya. Akan tetapi, Rizky Billar hanya mampir dan tak lama kemudian langsung meninggalkan rumah orang tuanya. Malam kapan setelah kasus dugaan KDRT sih kesini, tapi langsung pergi lagi, ujar salah seorang yang tinggal di dekat kediaman orang tua Rizky Billar dikutip dari grid.id pada Sabtu 8 Oktober 2022. Menurut wanita yang tak mau disebutkan namanya itu, tak bisa dipastikan kapan Rizky Billar mendatangi kediaman orang tuanya. Tapi memang nggak tinggal di sini, tutupnya. Seperti diberitakan sebelumnya, Rizky Billar mangkir dari panggilan polisi terkait laporan Lesti Kejora. Menurut kuasa hukumnya, Ade Erpil Manurung, Rizky Billar absen pada agenda pemeriksaan lantaran mengalami gangguan psikis pasca dikabarkan lakukan KDRT terhadap Lesti Kejora.